Ya, seketika tadi kita banyak mengimbas kembali tema-tema yang dipilih untuk sambutan Hari Kemerdekaan dan kini diterjemahkan dengan sambutan Hari Kebangsaan untuk 2021. Malaysia Prihatin dipilih sebagai penerusan bagi tema sambutan Hari Kebangsaan. Dan sekarang ini kita akan berbincang tentang waspada kelonggaran sektor ekonomi demi keselamatan semua. Dan kalau kita tahu pada 8 dan 15 Ogos tempoh hari, dan kerajaan telah mengumumkan kemudahan dan kemudahan sektor sosial dan ekonomi bagi individu-individu yang telah melengkapkan vaksinasi dua dos. Antara kemudahan tersebut adalah kemudahan untuk boleh makan di lokasi secara fizikal di restoran-restoran yang dibuka dengan mereka yang sudah pun divaksin dua dos dan juga sudah pun melengkapkan tempoh 14 hari dan satu dos 28 hari terkemudian. Kita nak terus saja bersama dengan yang berbahagia Dato' Haji Jawahar Ali yang juga merupakan Presiden Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia untuk bercakap tentang pelan pemulihan negara, bagaimana kita perlu berwaspada dengan kelonggaran sektor ekonomi demi keselamatan semua. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, terima kasih bersama dengan kami pada pagi ini dan juga kita mengucapkan sekalung penghargaan dan juga kita harapkan agar perniagaan-perniagaan untuk pengusaha restoran khususnya dapat mendepani dan juga tabah dalam menghadapi pandemik ini. Cumanya Datuk, untuk kita memulakan perbualan kita, bercerita sedikit tentang respon daripada yang berbagi Datuk sendiri apabila kerajaan mengumumkan kelonggaran untuk boleh mula membuka sektor ekonomi dan mengoperasikan restoran dengan kaedah dine-in, Datuk. Sebenarnya kami memang rasa teruja lah bila mana kerajaan membenarkan untuk apa dine-in, sebab ini sesuatu permintaan kami. Kalau sebelum ni rasanya tiap minggu kami menulis pada MKN, pada KKM, merayu untuk dibenarkan dine-in. Tapi bila mana kerajaan membenarkan dalam keadaan apa kes masih lagi lebih 20,000, kami percaya ini adalah disebabkan keprihatinan kerajaan dan juga MKN pada industri kami ini. Ekonomi industri kami agak meredum, dan bila mana rantaian apa COVID ini belum rasa, tapi kerajaan rasanya membenarkan dine-in pada kami ianya adalah satu amanah, bukan peluang. Saya kami sebab ada setengah lagi ahli-ahli kami sungguh pun dibenarkan untuk dine-in, tapi masih tidak apa berani lagi untuk membenarkan dine-in kerana takutkan kluster-kluster. Lepas tu ada setengah tu belum dapat lagi lengkap vaksinasi yang seperti mana yang ditetapkan oleh MKN, lengkap 2 minggu. Nah, di pihak apa kerja cuma, sebab kami sebenarnya kami tak tahu yang mana satu kami nak ikut. Kalau dari segi pelanggan, alhamdulillah kami mendapat kerjasama yang cukup baik. Setiap pelanggan yang kita datang tu kita saring minta mereka tunjukkan sama ada sudah lengkap vaksinasi 2 minggu, dan alhamdulillah mendapat kerjasama yang baik. Dan di kalau kita di wilayah Sekuan, alhamdulillah rata-rata kesemua apa pekerja di sektor kami ini, di F&B sektor restoran ini, alhamdulillah saya boleh katakan lebih 80% sudah selesai di vaksinasi itu dua dos. Tapi di luar Lembah Kelang, seperti mana di Pulau Pinang, Johor umpamanya, masih rendah lagi. Dan kami juga sedang bekerjasama dengan MOSTI, KPDN HCP, dan mereka inilah yang cuba membantu kita untuk mempercepatkan program vaksinasi ini. Kalau mantan Menteri Wilayah Persekutuan dulu Tan Sri Anwar Musa membuat satu inisiatif yang cukup baik untuk apa program vaksinasi ini di tiap PPR semua ditindakan di dewan-dewan umpamanya. Dan alhamdulillah langkah yang sama saya harap Ketua Menteri atau Menteri-Menteri Besar di negeri-negeri lain juga, dan KKM dan MKN dapat memberikan satu inisiatif untuk mempercepatkan apa untuk vaksinasi ini. Jadi bagaimanakah peranan persatuan sendiri dalam mengingatkan semua majikan supaya mematuhi SOP dan semua syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk memulakan operasi dan juga bagi memastikan keselamatan pekerja-pekerja sendiri? Tidak, kami sebenarnya bukan keselamatan pekerja kami juga, ketendakan keselamatan pelanggan yang datang ke restoran kami juga kita ambil kira. Pasal itu kalau kami memberikan apa satu SOP yang kita ketat juga, dan bila mana setiap yang masuk tu kita adakan satu staf khusus untuk saring setiap pelanggan yang masuk, alhamdulillah seperti mana saya sebut tadi mendapat kerjasama yang baik.
Dan saya berharap juga lah kerajaan, dan lagi satu juga pemantauan. Dari segi pemantauan daripada apa KKM, ada kadang ada bersepadu dengan PBT, dengan PDRM, semua ni memang berkala. Dan saya rasa ianya tidak akan menjadi satu isu. Seperti mana yang saya cakap tadi, pada mula tadi, ianya adalah satu amanah pada kami yang diberikan oleh kerajaan, yang ahli-ahli kami akan jaga sebaik mungkin. Yeah. Dan saya juga saban hari ada blast dalam grup kami. Kami ada lebih kurang 12,500 ahli di seluruh Malaysia, Sabah dan Sarawak. Dan mereka-mereka ini memang setiap hari akan dapat feedback daripada pihak Presma lah. Akan saya kongsikan dengan mereka untuk apa-apa isu yang timbul. Dan alhamdulillah setakat ni, mungkin sampai hari ini saya rasa mungkin tak sampai lagi 60-70% yang boleh dah boleh benarkan Tuan Daim. Yeah. Sebab isu-isu yang saya sebut tadi, vaksinasi belum lengkap lagi umpamanya untuk pekerja juga. Mungkin ni setengah sampai kami pun berbelah bagi. Tak tahu pelanggan memang perlu vaksinasi lengkap lebih 2 minggu. Dan dari pekerja ni, kami pun ambil inisiatif yang samalah. Kalau boleh kami indahkan pekerja kami, dah lengkap vaksinasi baru kita bersedia untuk menerima pelanggan. Ya. Yeah. Yang berbagi Datuk, kalau boleh kita imbas kembali sewaktu PKP ataupun sewaktu kita mendepani perintah kawalan pergerakan itu, apabila restoran tidak boleh dibenarkan dine-in, sudah pasti pendapatan pengusaha-pengusaha restoran ini terjejas dengan sangat drastik. Khususnya mungkin separuh daripada pendapatan itu terjejas disebabkan hanya boleh take away ataupun hanya boleh membawa pulang ke rumah makanan tersebut. Jadi dalam perihal apabila mula dibuka semula, bagaimana Datuk melihat akan ada berlakunya progres yang ya walaupun pun perlahan tetapi semakin baik untuk kita melihat sekurang-kurangnya perniagaan restoran itu boleh kembali bernafas seperti sebelumnya yang berbagi Datuk. Masya-Allah, sebenarnya impaknya sungguh besar. Kami sebenarnya seperti dah tinggal nyawa-nyawa ikan dah. Ketika kerajaan mempertimbangkan dan membenarkan untuk dan ini semula ini. Bila mana sektor ekonomi dibuka terutama di kedai makan, maka rantaian ekonomi pada semua bidang terbuka luas. Umpamanya yang menghantar ikan, menghantar tong gas, menghantar sayur, maknanya semua, the whole cycle ini alhamdulillah berkembang. Dan contohnya, bila satu restoran boleh dine-in, perniagaan akan berjalan dengan rancak dan pemborong-pemborong juga memainkan peranan dalam untuk membekalkan makanan yang menghantar tong gas umpamanya, dan semuanya adalah berhubung kait. Dan ini saya rasa adalah satu keprihatinan kerajaanlah kepada sektor kami ini, dan bila mana membenarkan untuk dine-in, dan kami masih lagi pada peringkat permulaannya bila mana diumumkan untuk dine-in untuk fasa kedua. Sungguh pun wilayah Sekutuan, Putrajaya semua tak termasuk, kami memang tak buka. Tapi di Pulau Pinang umpamanya sudah dibenarkan untuk dine-in, tapi rata-rata kebanyakan industri player yang besar-besar di Pulau Pinang tu tak bersedia lagi untuk dine-in kerana isu yang saya sebut tadi, vaksinasi umpamanya. Sekarang ini baru adalah 2-3 yang sudah mula buka untuk dine-in di Pulau Pinang. Alhamdulillah bila mana baru-baru ini kerajaan umumkan untuk wilayah juga dibenarkan untuk dine-in. Alhamdulillah sebab kebanyakan di wilayah Sekutuan ini dah pekerja-pekerja kami dah vaksinasi dan saya rasa lebih 90% pelanggan kami yang datang pun memang dah lengkap vaksinasi. Itu ianya memberi satu ruang dan peluang yang cukup bagus untuk membangunkan sektor ekonomi negara kita. Sebab ianya berhubung kait. Umpamanya kalau di sektor restoran, kami rata-rata ada kutip SST untuk sebagai ejen kepada custom. Maknanya ia juga merancak lagi pendapatan dan dana kepada kerajaan. Dan kalau kami tak ada bisnes, sebab pemerosotan perniagaan kami boleh dikatakan 80-90% pun ada. Ada setengah-setengah kedai. Kalau dulu dia boleh niaga RM5,000. Tapi dalam COVID masa take away itu, dia boleh buat RM500 sahaja. Itu sesuatu yang ialah, kita bukan minta benda-benda ini. Dan ini pada saya mungkin ada hikmah di sebaliknya. Dan kita tak tahu ianya satu pandemik atau endemik. Mungkin ianya akan berterusan seperti selsema, influenza apa semua. Dan kita juga perlu bersedia untuk menghadapi semua situasi ini, insyaAllah.
Ya, Datuk. Dan kalau kita lihat kelonggaran ini diberikan kepada individu yang telah pun lengkap dua dos. Jadi bagaimana pula kepada pekerja-pekerja yang masih lagi belum lengkapkan dua dos? Adakah mereka dibenarkan untuk bekerja ataupun bagaimana? Nah, yang itu yang saya sebut pada awal tadi. Sebenarnya kita dah dapat satu pesanan dari kerajaan. Setiap customer yang datang, pelanggan yang datang ke sana mesti lengkap mendapatkan dos kedua lebih 2 minggu. Tapi dari segi pekerjanya, tak ada statistik apa yang disebutkan sama ada perlu lengkap 2 minggu atau tidak. Tapi kebanyakannya saya pesan kepada ahli-ahli persatuan saya, kalau boleh sebaik mungkin lebih eloklah kalau yang mana dah ambil 2 vaksin, baru dibenarkan untuk berada di frontline untuk kerja di bahagian dine-in di restoran. Dan alhamdulillah kebanyakan ahli kami akur dengan saran yang saya tersebut. Ya, sudah pasti SOP itu perlu dipatuhi untuk memastikan tidak berlakunya sebarang keceraluan ataupun berlakunya sebarang masalah di kemudian hari. Cumanya yang berbahagia Datuk, apabila bukan sahaja mereka yang sudah pun lengkap divaksin tetapi anak-anak di bawah usia 17 tahun juga sebenarnya dibenarkan untuk dine-in di restoran dengan melalui SOP yang ketat. Jadi bagaimana yang berbahagia Datuk melihat ini juga perlu diambil perhatian oleh pengusaha restoran untuk memastikan bukan sahaja mereka yang lengkap tetapi keselamatan dan juga SOP kepada anak-anak di bawah usia 17 tahun yang datang dengan ibu bapa, Datuk? Tapi pada saya, alhamdulillah, bila mana kerajaan memberikan ruang dan peluang untuk dine-in dan membenarkan ibu bapa yang dah lengkap dua dos untuk membawa anak kebenaran untuk anak-anak bersama-sama, tapi saya nampak rata-rata yang hadir pelanggan kita pada hari ini, pagi ini juga saya, sebab jabat saya di atas restoran saya di Wang Samaju ni, saya tengok yang datang kebanyakannya adalah ibu bapa sendiri dan setengah-setengahnya kalau saya ada cuti satu umpamanya, mereka datang untuk bungkus. Sementara untuk siapkan makanan itu, mereka duduk minum teh tarik umpamanya dan siap mereka akan beransur. Sebab kita tahu sebenarnya sektor restoran ni tidak ada kluster setakat ni, alhamdulillah. Mungkin dulu kita sibuk dengan kluster Siwa Gangga di Kedah. Yang itu masa tu memang apa, haru-biru lah, macam-macam isu dibangkitkan. Sebenarnya sektor perkilangan, tempat kerja lain yang penularan apa COVID-19 ni yang naik mendadak. Tapi bila kami juga tidak dibenarkan dan ini, kami akur. Sebab kami keprihatinan kita juga. Kita tengok bagaimana frontliner kita bertukus lumus untuk memutuskan rangkaian COVID-19 ini. Dan kami di pihak Prisma juga akan membantu sebaik mungkin dalam apa juga bentuk yang boleh kita buat untuk merealisasikan, untuk menghentikan penularan COVID-19 ini. Dan saya juga merayu sekali lagi lah kepada KKM, MKN juga dan apa yang berhormat daripada Menteri kita, Dato' Sri Ismail Sabri, agar satu langkah-langkah dapat diambil untuk memberikan vaksinasi ini kepada frontliner di sektor restoran juga. So, untuk secepat mungkin di negeri-negeri di luar oleh sekutuan. Di luar sekutuan ini, alhamdulillah, memang agak nampaknya mendapat kerjasama yang cukup baik. Dan negeri-negeri di luar persekutuan juga akan diberikan perhatian yang sebaik mungkin, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Dan seperti yang berbagi Datuk katakan tadi, kebanyakannya peniaga-peniaga ini memberi orang kata respon cukup baik itu dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Jadi bagaimana jika antara mereka yang tidak mematuhi SOP, bagaimana caranya atau pekerjanya untuk melaporkan aduan itu? Kemanakah salurannya, Datuk? Dan sekarang ini kalau kami di pihak Prisma, kami juga ada letak kami hotline yang boleh pelanggan mengadu kepada kami. Tapi sekarang ini alhamdulillah pemantauan dan penguasaan adalah cukup cukup baik oleh di pihak PBT, di PDR yang punya, di MKN. Semua yang datang memantau, saya rasa daripada pematuhan SOP ini tak ada isu sangatlah. Dan lagi satu, perlu ada sikap tanggungjawab kepada kita sendiri, kepada pelanggan yang datang. Kalau dah tahu kita ni ada kontak rapat umpamanya, kita perlu berlaku jujur lah. Jangan sebelah-belahnya, bukan kata jangan ke restoran, jangan keluar daripada rumah. Itu yang sebaiknya. Maknanya peranan individu itu sendiri amat-amat penting. Dan kerajaan saya rasa hanya boleh membuat pemantauan. Kalau kalau setakat dalam PBT, apa tidak ada yang semua buat pemantauan, isu kompaun apa semua pun, memang kita rasa sesuatu yang membebankan, tapi kita sendiri perlulah disiplin. Dan saya juga percaya di pihak apa yang buat pematuhan ini,
akan dapat lebih apa berhemahlah bila membuat tindakan untuk compound umpamanya. Dan sebab sekarang ni rata-rata semua, bukan saja di sektor restoran, di segi kilang semuanya dah terkesan. Dan kita percaya bila mana diadakan penguatkuasaan dan pematuhan ini, dua pihak perlu memberikan kerjasama dan komitmen yang cukup baik untuk kita sama-sama menjaga negara kita ini daripada COVID-19. Ya, secara terakhirnya Datuk, harapan yang berbagi Datuk juga untuk kita melihat, ya, sudah ada beberapa negeri yang beralih kepada fasa 2 dan juga fasa 3. Jadi ini menggambarkan bahawasanya mungkin selepas ini kelonggaran untuk merentas daerah juga diberikan, dan kita tidak tahu sama ada kelonggaran untuk merentas negeri juga mungkin akan diberikan nanti. Jadi apakah besar harapan Datuk untuk melihat selepas ini sektor ekonomi seperti khususnya pengusaha-pengusaha restoran akan kembali seperti normal dan juga masih lagi mengamalkan dan juga menggagaskan norma baru? Datuk, saya rasa keperluan kita untuk mengagaskan norma baru ini cukup tinggi. Saya rasa kita mungkin satu atau dua tahun lagi pandemik ini akan berterusan. Saya rasa mungkin ia dah daripada pandemik ia akan jadi endemik. Rasa-rasanya. Tapi apapun kita bersedia, dan apa juga yang paling kita harapkan ada intensif daripada kerajaan, khususnya kalau dulu sebelum ni berbulan-bulan kita merayu untuk moratorium. Alhamdulillah, Kementerian Kewangan sudah memberikan moratorium untuk 6 bulan. Begitu juga sebelum ini kita mendapat pemotongan untuk levy untuk pekerja asing. Ya. Melalui Kementerian Dalam Negeri juga diluluskan oleh MOF. Pada ketika itu untuk levy pekerja asing, dan juga kita berharap juga kerajaan akan memberi pertimbangan untuk levy pemotongan cukai pendapatan dalam keadaan sekarang ini. Dan kami juga diminta untuk memberi ulasan untuk bajet tahun ini, dan dalam itu kita ada memohon kalau boleh Bank Negara juga mempertimbangkan untuk memberikan top up loan. Umpamanya lah kalau saya beli satu property untuk 2 juta umpamanya, dan mungkin dalam tempoh 5-6 tahun kita dah bayar lebih setengah juta, mungkin kerajaan dan Bank Negara juga boleh memberi arahan kepada institusi kewangan untuk top up RM500,000 umpamanya untuk kita gunakan untuk perniagaan. Kalau sekarang, dalam konteks sekarang ni, kalau kita nak furnish segala-gala benda yang perlu untuk memohon sesuatu pinjaman, itu agak sulit. Dan itu juga saya cukup risau dan gusar ada setengah tu. Kalau dulu umpamanya mula-mula mungkin mereka boleh ada simpanan lagi dari MCO pertama. Lepas tu yang kedua, bila kita tutup kedai balik, mungkinlah ada benda yang boleh dikolok kadar lagi, emas isteri ke apa, gelang apa ke. Sekarang ni dah tak ada benda nak digadai dah. Silap-silap bawah pinggang pun boleh jual. Alhamdulillah lah kita tak sampai ke tahap tu. Sebab yang saya cukup risau sekarang ni, ada setengah tu yang di kalangan ahli kami juga yang terjatuh pada tangan alung. Dia dah cuba segala usaha pergi bank-bank lah, bank kalau tak ada, kita tak dapat berikan apa-apa justifikasi kita untuk memohon untuk pinjaman, mereka akan tolak. Dan dah tak ada option sebab setengah-setengah kebanyakan yang gulung tikar ni, kami dah ada lebih 1,500 ahli-ahli kami di seluruh Malaysia yang gulung tikar setakat hari ini. Kebanyakannya adalah bila mana landlord tak beri pengurangan sewa, dan bila mana dah lebih 3 bulan tak bayar sewa, automatik dalam perjanjian kita tu mereka kena kosongkan premis. Dan di sini sebab arahan kerajaan juga memberikan arahan kepada pemilik-pemilik bangunan untuk memberikan paling tidak 30% daripada kadar sewa yang kita bayar sekarang ni. Tapi rata-rata tak semuanya akur dengan arahan kerajaan ini. Melainkan mulai jabatan-jabatan kerajaan seperti bangunan-bangunan yang sewa di Jabatan Perdana Menteri, Malaysia Airport Berhad, alhamdulillah mereka memberikan pemotongan. Saya rasa yang swasta ini juga perlu lebih guna budi bicara dan guna common sense juga, insyaAllah. Baik, itu dia. Terima kasih yang berbagi Datuk dirangkumkan sekali bersama dengan harapan Belanjawan 2022. Sudah pastinya apa yang pernah dikatakan oleh pihak kerajaan, kita tidak akan berpatah balik kepada situasi sebelumnya. Kita akan move forward untuk melihat PPN ini akan terus membuka sektor ekonomi dan sosial secara berperingkat. Terima kasih yang berbagi Datuk Haji Jawahar Ali, yang juga merupakan Presiden Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia, bersama dengan kami. Terima kasih Datuk. InsyaAllah kita harapkan harapan Datuk itu boleh diterjemahkan dalam Belanjawan.
Awan 2020. Sangatlah ruang diberikan pada pagi ini. Ya, insyaAllah. Baik, itu dia. Kita bercerita tentang khusus.